Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, pada video kita kali ini, Viral News akan berbagi resep oncom, resep favorit keluarga. Baiklah, di sini kita memiliki dua buah oncom. Oncomnya kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah kita potong, jangan lupa untuk kita cuci bersih. Lalu selanjutnya kita potong-potong bawangnya. Kemudian cabai hijau. Lalu selanjutnya kita potong tomatnya. Di sini saya pakai dua buah tomat. Setelah minyak panas, langkah pertama kita masukkan dulu ikan teri yang sudah kita bersihkan. Kita goreng dulu terinya. Setelah ikan terinya mulai menguning, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, setelah bawangnya mulai kering dan mengeluarkan aroma harum, kita masukkan tomat beserta potongan cabai hijau. Kita aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan oncom. Masukkan air matang. Tambahkan garam halus cukupnya. Dan kaldu bubuk. Kita aduk merata. Lalu kita tutupi sebentar. Setelah semuanya layu, lalu kita tambahkan dengan kemangi. Kembali kita aduk rata. Semuanya tercampur rata, lalu kita matikan apinya. Nah, sekarang sayur oncomnya sudah jadi. Demikianlah resep sayur oncom kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya.